Kemudian Ibnu Hibban wa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Hurairah, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, zuffijatish shayatinu wa maradatul jinni." Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Hibban dan daripada Sayyidina Hakim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum wardahum, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila datang awal daripada bulan suci Ramadan, suffidatis syayatinu, setan-setan dibelenggu, diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maradatul jinni, dan jin-jin yang sombong. Maradah yakni kibir, ya. Atau yang jahat. Jadi jin-jin yang jahat juga, atau jin-jin yang sombong, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan-syaitan begitu datangnya awal malam bulan Ramadan, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang sampai saat ini belum bisa membedakan mana syaitan mana jin. Katanya setan dibelenggu, kok malam bulan Ramadan masih ngeliat jin juga. Tuh, masih suka kelebatan. Tuh, kan gitu. Nah, itu suka ada yang nanya sama saya begitu. Dipikir saya tip uka-uka kali. Dipikir saya tip uka-uka nanya tentang jin belum ya saya. Habib-habib, kok bulan puasa masih kelihatan jin? Habib, bukannya dibelenggu tuh setan. Masih kelihatan setan, bukan dibelenggu, setan-setan. Kok masih ada juga setan yang saya lihat? Tuh. Jadi yang namanya setan atau syaitan itu yang ada di dalam diri kita, ya. Yang ada di dalam diri kita itu syaitan yang terus ngomporin hawa nafsu kita, yang terus ngipas-ngipasin hawa nafsu kita. Nah, tapi yang berkeliaran itu jin. Nah, itu bedanya. Nah, jadi jin-jin yang jahat dibelenggu, yang kira-kira bakal nakut-nakutin kita, yang bakal ganggu kita, nah itu dibelenggu oleh Allah. Tapi kalau jin-jin yang baik, nah dibelenggu di bulan puasa, bebas berkeliaran. Nah, syaitan juga begitu dibelenggu, sehingga hawa nafsu kita, makanya bulan puasa lebih berkurang. Tuh. Makanya bulan puasa hawa nafsu kita bisa lebih berkurang. Karena apa? Syaitan-syaitan yang ada di dalam diri kita, yang tugasnya ngipas-ngipasin, ngompor-ngomporin hawa nafsu kita, sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ghuliqat abwaabun nar falam yuftah minha babun, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Semua pintu-pintu neraka ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yuftah minha babun, dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Semua pintu neraka ditutup sama Allah. Falam yuftah minha babun, ya, maka tidaklah dibuka salah satunya daripada semua pintu-pintu tersebut. Satu pun enggak ada yang dibuka. Begitu sudah masuk awal malam bulan suci Ramadan, semua pintu ditutup. Falam yuftah minha babun, maka tidaklah satu pintu pun daripada pintu-pintu neraka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwaabul jannah falam yughlaq minha babun, dan dibuka pintu-pintu sorga. Tadi pintu-pintu neraka, sekarang pintu-pintu sorga. Pintu neraka ditutup. Wa futihat abwaabul jannah, dan dibuka pintu-pintu sorga. Falam yughlaq minha babun, maka tidaklah satu pintu daripada pintu-pintu sorga tersebut dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau pintu neraka, ya, ditutup semuanya, satu juga enggak ada yang dibuka. Tapi kalau pintu sorga semuanya dibuka, satu juga enggak ada yang ditutup. Wa yunadi munadin kullalailatin ya bagial khair aqbil. Dan wa yunadi munadin, yakni munadin di sini adalah malaikat. Dan berseru, memanggil para pemanggil. Siapa munadin di sini? Yakni malaikat. Wa yunadi munadin, dan memanggil malaikat, berseru-seru para malaikatnya Allah, kullalailatin,
di tiap-tiap malam bulan suci Ramadan. Ya bagial khairi, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan. Ya bagial khairi, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan. Agbil, datanglah. Jadi seruan malaikat untuk orang-orang yang mencari kebaikan di bulan-bulan suci Ramadan. Ya bagial khairi, agbil. Datangi rahmat-rahmat Allah, datangi kasih sayangnya Allah. Ini kesempatan yang begitu sangat istimewa. Ya. Karena bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Semua umat-umat daripada Anbiya Mursalin alaihissalam berpuasa, tapi tidak diwajibkan puasa bulan suci Ramadan. Hanya umat Habibuna Maulana Muhammad yang diwajibkan puasa bulan suci Ramadan. Maka bulan yang sangat amat istimewa, sehingga selalu diserukan oleh para malaikat, ya bagial khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan, agbil, datanglah kepada kasih sayang Allah, rahilah segala ampunan Allah, datangi pintu-pintu sorga yang sedang terbuka lebar untuk kalian semua. Wa ya bagial syar, agsir, wahai orang yang menghendaki keburukan, wahai orang yang menghendaki keburukan, agsir, yani amsik, tahan diri kalian. Agsir yani amsik, tahan diri kalian. Jangan kalian mengikuti bisikan hawa nafsu. Ya, syaitan sudah dibelenggu, tinggal hawa nafsu. Jangan kalian ikuti bisikan hawa nafsu. Tahan diri kalian untuk melakukan hal-hal yang buruk daripada kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan bulan suci Ramadan. Makanya dikatakan oleh malaikat, waya bagia syar, wahai orang-orang yang menghendaki suatu keburukan, hagesir, yang emsik, tahan diri kalian. Jangan kalian turuti kemauan tersebut. Ya, tahan. Walillahi utaga'u minan nar. Dan di malam-malam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla wa Ala mempunyai orang-orang yang utaga atik, yakni orang-orang yang dibebaskan minan nar, daripada siksa api neraka. Walillahi utaga'u minan nar wa dzalika kullalailatin. Bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang dibebaskan daripada siksa-siksa api neraka. Kapan itu diberikannya oleh Allah? Kapan Allah membebaskan orang-orang daripada siksa api neraka? Wa dzalika kullalailatin. Maka hal yang demikian itu Allah berikan kebebasan pada tiap-tiap malam bulan suci Ramadan. Al-Fakir pernah dapat juga dari Sayyidul Walid bahwa dari tiap malam itu, ya, mudah-mudahan ingatan Al-Fakir ini benar, Allah Ta'ala membebaskan setiap malam bulan suci Ramadan yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala 60 ribu orang. 60 ribu orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada tiap malam bulan suci Ramadan daripada siksa api neraka. Kemudian di malam terakhir, 60.000 dikali 30. 60.000 dikali 30. Itulah orang-orang yang dibebaskan daripada siksa api nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka begitu banyak orang-orang yang diberikan rahmat, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala.